Ibrahim alaihi
Nabi Isa alaihissalam, semuanya sama seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa seruan Nabi sama? Seperti seruannya Yesus Kristus, seperti seruannya Nabi Musa, seperti seruannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar, selain ini tidak benar. Ini agama Allah. Tentu yang berbeda itu syariatnya. Sebenarnya bukan berbeda ini. Allah menurunkan syariat sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan manusianya. Pada zaman Nabi ada, tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi ada tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi ada tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Allah deklarasikan ke seluruh dunia.
Cara mencari rezeki bebas, rampok persilakan.
tidak pakai bismillah, tidur-tidur saja, kaki kotor tidur, datang Islam. Mau tidur kaki kotor, cuci dulu, baca ayat kursi, paling tidak bismillah Allah. Timur satu peradaban, peradaban Islam, cara berpakaian, perempuan tutup aurat, tidak boleh buka aurat. Dulu 70 tahun yang lalu, yang pakai rok pendek mesti nyonya Belanda. Orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, orang Madura tidak ada pakai rok pendek. Yang pakai rok pendek hanya nyonya Belanda. Belanda dengan nyonyanya kita usir. Jutaan bangsa itu saya mati untuk usir Belanda. Akhirnya Belanda dengan istrinya pulang ke negerinya. Rupanya roknya tertinggal di mampang. Hahaha. Yang pakai rok pendek bukan nyonya Belanda lagi, termasuk nyonya aku. Ketika menjadi cerita dia yang bukan, tapi nyonya mampang sebenarnya. Nah ini saudara, Rasulullah berdoa satu peradaban, peradaban diri dan politik. Semain dia lihat Rasulullah jadi raja, berkuasa semau-maunya. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, rakyat kecil menjadi sasaran. Datang Islam, dibentuk satu peradaban politik. Inna Allah yang berhukum antulatul amanati ila afian, wa idha hakamkum bainan naslam takumum ilmati. Allah menyuruh kalian untuk memberikan kepercayaan, kedudukan jabatan kepada afinya. Siapa yang layak jadi lurah? Siapa yang layak jadi camat? Siapa yang layak jadi wali kota? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi menteri? Siapa yang layak jadi presiden? Jabatan ini jangan diserahkan kepada orang sembarangan, hancur negara. Rasulullah bersabda, "Idza uliyatil amanah fal-istiqamah." Kalau kepercayaan itu hancur, rakyat tidak percaya berpemimpinnya, pemimpin tidak percaya pada rakyatnya, partai politik tidak percaya pada partai politik yang lain, saya itu tidak mencurigai instansinya, pejabat-pejabat pemerintahnya tidak kompak. Tunggulah hancurnya negara itu. Itulah tuhnya akhir amanah kepada desa. Apabila kepercayaan ini sudah hilang, amanah sudah hilang, tunggulah hancurnya suatu negara. Dan Rasulullah ditanya, baik-baik orang doa ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Jika fusidal amru ila ghairi ahlihi fantajrisa. Apabila urusan ini diserahkan ke orang yang bukan ahlinya, yang jadi lurah bukan ahlinya, yang jadi camat bukan ahlinya, yang jadi bupati, jadi gubernur bukan ahlinya, yang jadi presiden bukan ahlinya, hancur negara ini. Timbul satu peradaban Islam dalam ilmu politik. Wa idza hakamtum bainan nas fahkumuu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum, ya tanah menetapkan hukum yang adil. Siapa yang meletakkan manusia depan hukum sama? Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan kiai wajar kita pria sholihin. Ketika seorang wanita dari golongan berman Sudia nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung, karena perempuan ini dari golongan bangsawan, golongan orang atas, orang gede, nyolong. Mereka bingung bagaimana caranya supaya tidak dipotong tangan.
sudah selalu berdiri, ya gak usah. Ini mudah-mudahan didengar oleh pejabat-pejabat negara ini. Nah di sini mudah-mudahan didengar oleh pejabat-pejabat pemerintah. Ya usah. Kota harap kemangkaran ke belakang sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa mereka itu hancur? Ini pemerintah rahasianya hancurnya negara. Wa idza sarqa fihim as-sariqu tarquhu. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, diam, bahkan dilindungi. Wa idza sarqa fihim al-dhalim. Kalau yang nyolong rakyat kecil, aku murah. Semua teriak tegakkan hukum, tegakkan hukum. Kalau nyolong rakyat kecil, seperti di Banyumas Kiai, nenek-nenek cuma ngambil coklat yang sejatuh di bawah dari pohonnya. 3 biji. Itu diadukan ke polisi. Rumahnya di kantor polisi 15 kilo. Mundar-mandir bolak-balik dipanggil. 3 kali, 5 kali dipanggil. Yang akhirnya didudukkan di kursi pengadilan. Pakai jaksa, pakai hakim, pakai pengacara. Yang diambil dengan lalu berteriak seolah ini pejabat adil, adil bukan adil yang semacam itu boleh. Tidak perlu diadukan ke pengadilan, cukup dinasihati di dalam itu. Masa dikit-dikit lagi apa sama keadilan ketuliman suka bangun bicara kesel saya kesel saya. Kemudian Rasulullah bersumpah, manusia dengan hukum sama, hubungan kita dengan sama masyarakat. Bukan Profesor Amerika, bukan Profesor Eropa. Wa'iyumullah, lau, anna farati anna bintang Muhammad yang disarapkan, napa batu yada? Demi Allah kata Rasulullah, seandainya anak saya Fatimah, anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah. Seandainya Rasulullah minta hukum jadi Fatimah cuma hukum ini kan tidak bosan yang nanggung-nanggung. Seandainya ini sangat perubahan kota dalam masyarakat itu namanya diukrikan nasminan minuman tidak nung Rasulullah mengumumkan dari 28 tidak nung cuma satu cahaya Allah cahaya. Nah inilah Islam. Nah setelah dibangun peradaban Islam oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, peradaban Islam berjalan diteruskan oleh para ulama-ulama sampai ke Jakarta, terwujudlah satu peradaban Islam dengan umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang, Pak? Sekarang ini sedang terjadi perang. Perang bukan pakai senjata. Ini yang namanya perang peradaban. Ini yang namanya perang budaya. Negara-negara baru bukan mengekspor teknologinya saja ke Indonesia. Mereka mengekspor peradaban mereka. Mereka mengekspor kebudayaan mereka. Agar peradaban Islam di Indonesia hilang, mau diganti dengan peradaban mereka, peradaban Barat jahiliyah. Ini sedang perang. Tidak pakai senjata aja ini. Tapi jauh lebih mampu dari senjata. Pakai Facebook, pakai Twitter, pakai internet, HP-HP anak muda. Indonesia ini yang di negara yang paling nomor 2 di dunia. Padahal khawatirnya banyak, ulamanya banyak. Tapi dalam catatan internasional, Indonesia itu nomor 2 paling porno setelah Rusia. Rusia cuma satu makhluk yang komunis. Indonesia ini nomor 2.
kepada umum anak-anakmu. Saya ini hampir sehat. Belajar sama sakitnya orang Yahudi yang seorang Arab. Arab Yahudi punya sakit. Tapi bagus ini bagus dalam dirinya. Kata orang-orang Arab cuma dirinya. Latak kokan dalam dekat awal itu silah. Ikut tak sahman pantas masalah. Jangan kau potong ekor ulang ini. Kemudian kau lepaskan ulang ini, tak ada gunanya. Kalau kau berani, jangan ekornya yang dipotong. Kepalanya diikat. Pemerintah, syukur nama untuk sekian kalinya berusaha. Kalau pemerintah punya etikat baik, kau potong berantas minuman keras di Indonesia. Jangan warung-warung kecil yang disentuh. Pabriknya bohong. Pemerintah, pabriknya bohong. Demi publiknya. Silahkan. Saya ingin dengan kamu. Terima kasih. Ajaran Quran, ajaran Yahudi.
dibatasi dengan agama. Liberalisme dan hak kebebasan adalah hak asasi manusia yang tidak dibatasi dengan akal, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama. Itu artinya pembinaan tangan manusia. Sekarang di Indonesia sedang terjadi pembinaan tangan. Supaya bangsa itu jadi kerbau, bangsa itu jadi kambing, bangsa itu jadi ayam. Dengan apa? Dengan liberalisme dan hanya agar bangsa itu jadi ayam. Dalam perang budaya yang
kanan kita ada senjata kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya kuat, ketakwaannya kuat, insyaallah dalam perang budaya kita akan menang. Kalau pemuda-pemuda Islam mampu selalu dididik dengan agama Islam yang pokok, dengan akidah Islam arti sunnah wal jamaah yang pokok, dengan ketakwaan kepada Allah yang pokok, mungkin pemuda-pemuda Islam di Mampang akan berkata, persilakan budaya Amerika masuklah ke Mampang, persilakan budaya Inggris, budaya Belanda, budaya Jerman masuklah ke Mampang dengan turis-turisnya, dengan visi-visinya. Kami pemuda Islam di Mampang tidak akan terpengaruh dengan budaya-budayamu yang kafir. Kita tetap akan memegang peradaban Islam dan budaya Islam yang telah dibangun oleh junjungan kita dan Islam Muhammad SAW. Ini sekarang gara-gara menghancurkan. Lebih dahsyat lagi
yang disebut pluralisme. Semua agama benar, semua agama sama murtad. Orang yang joget di Ancol mulai jam 9 pulang subuh masuk surga. Orang yang tahajud mulai jam 2 sampai subuh masuk surga juga. Surganya sama. Ini yang mana? Peace.
kota dan penduduk sekitar 400 lebih 432, tapi 512 kepala daerah perampok menurut menteri dalam negeri. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian mama. Ya Arhamar.